Saya Utun selaku tokoh masyarakat Desa Tiong Kranyik, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Belimbing Hulu untuk menciptakan situasi yang aman, damai, sejuk, dan kondusif menjelang pelaksanaan Pilkades dan Pilkada serentak di Kabupaten Melawi tahun 2020. Demikian himbauan ini saya sampaikan, dan atas perhatian semuanya kami ucapkan terima kasih.